Warga perumahan Cipta Asri dikagetkan oleh teriakan Togar, suami dari Brigadir Maria Magdalena, salah satu polisi wanita yang bertugas di Polsek Batu Aji, Batam. Sang suami syok setelah melihat kondisi sang istri sudah tidak bernyawa. Korban ditemukan tewas gantung diri di atas tangga rumahnya. Togar langsung berlari keluar rumah dan berteriak minta tolong. Hingga saat ini, tidak ada satu orang pun yang mengetahui penyebab Maria gantung diri. Rabu pagi, Brigadir Maria masih tampak mengikuti salah satu kegiatan Tagana di Bundaran Engku Putri. Kalau dari saya, begitu saya datang ke lokasi, ke TKP, itu saya lihat memang secara kasat mata ya, saya orang awam juga tidak mengetahui secara ininya. Memang almarhumah itu memang tergantung perempuan. Di luar itu saya kurang tahu. Nah, setelah melihat beliau tergantung, Pak, hal yang pertama kita lakukan. Sorry? Ketika pertama sekali kita melihat beliau tergantung, hal yang kita lakukan sebagai perangkat RW itu seperti saya langsung telepon Kamtibmas. Saja. Ahmad Yani Ritoga, selaku Ketua RT 07 RW 12, membenarkan bahwa Brigadir Maria Magdalena tewas dengan posisi tergantung di atas tangga rumahnya. Menurut Ahmad, Brigadir Maria adalah sosok figur yang ramah dan baik. Sebelum kejadian ini, Ahmad tidak pernah melihat atau mendengar ada keributan di keluarga Togar dan Maria. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.